Ayah pergi mana? Ayah pergi syurga. Ayah pergi syurga? Adik nak pergi ke ayah? Adik sayang ayah? Ayah. Adik nak pergi kubur ayah? Nak tengok? Nak pergi kubur ayah? Betul ni? Toy. Ada pasti ke? Pasti. Betul-betul pasti? Pasti. Sangat-sangat pasti. Tanah perkuburan Islam Kampung Sungai Lampam, Cikos Perak. Di sinilah Allahyarham Junus Yusof disemadikan pada tanggal 7 Oktober lalu. Beliau meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil hasil perkahwinan bersama isteri. Nama penuh saya Inna Fatimah binti Junus dan berumur 14 tahun. Macam mana dia dapat tahu arwah yang dah meninggal? Masa tu anak ayah yang pertama daripada isteri pertama bagi tahu dekat mak yang arwah ayah dah meninggal. Lepas tu dia WhatsApp lah dekat mak. Mak kan tengah sakit. Saya masa tu tengah jaga mak dulu lah. Lepas tu baru kita balik kampung, ayah dikebumikan. Lepas tu mak sakit, penyakit dia daripada darah tinggi. Lepas tu doktor cek dia ada penyakit nama vertigo. Jadi jalan dia tak seimbang. Berikutan masalah kesihatan, ini adalah kali pertama buat Hayati serta anak bongsunya berpeluang menziarahi pusara ketua keluarga mereka. Manakala buat Ino dan adiknya Kurniawan, kesempatan kali kedua ini serba sedikit melegakan rasa rindu yang dipendam mereka. Kurniawan dengan Ino Fatimah, mereka sudah faham kalau bapaknya dah meninggal lah. Tapi yang kecil ni baru 4 tahun dia. Belum tahu apa benda. Dia kadang-kadang dia, kalau rindu bapaknya, dia buka handphone saya. Yang masa bapaknya sakit tu kan. Bila ditanya, ayah pergi surga, itu saja. Kita aja dia, kalau orang tanya, ayah pergi mana? Ayah pergi surga. Kalau dia kita cakap dia ayah meninggal, dia tak akan faham. Mengimbas kembali saat kehilangan, Allahyarham dikatakan mempunyai pendarahan dalam otak sehingga menyebabkan dia koma. Berpunca dari mana saya tak tahu, sebab dia balik berniaga malam tu, dia mengeluh sakit kepala. Lepas sakit kepala tu kami bagi Panadol. Nah, dia tidur, saya fikir dia tidurlah. Mak pagi tu saya nak bangunkan, nak bawa dia berniaga, dia langsung koma, dah tak bangun dah. Allahyarham dibawa menjalani rawatan di 3 buah hospital dan kemudian disahkan meninggal dunia di Hospital Selayang, Selangor. Terpaksa saya menghidupi anak dengan 2 kaki. Dulu ada 4 kaki dengan suami. Jadi saya sekarang seorang saja. Jadi beratlah juga, tapi macam mana pun tetaplah kita jalani sebab ini dah tanggungjawab kita kan. Tapi alhamdulillah ada bantuan zakat, CKM itulah. Terpencil, terbiar dan usang. Pangsapuri Seri Teratai di Bukit Sentosa, Rawang ini dibina pada tahun 1998. Begitupun, penduduknya kian merosot, ekoran keadaan pembangunan sekitar yang banyak terbengkalai. Di blok A ini, hanya 12 buah pintu yang berpenghuni, manakala selebihnya kosong, kotor dan rosak dimakan waktu. Pagi ini, wakil daripada Lembaga Zakat Selangor sekali lagi menghadirkan diri membuat lawatan sejak 19 Oktober lalu. Masalah utama keluarga ini adalah kewarganegaraan kepada ibu beliau.
sebab semua jenis bantuan telah pun disalurkan, termasuk bantuan sewa rumah, bantuan kewangan bulanan, makanan bulanan, sekolah, pendidikan bagi anak-anak yang mana keperluan asas kepada keluarga ini telah diberi. Sama meninggal Ustaz Muaz ni dengan lainnya tu datanglah melawat saya dengan alhamdulillah dia bagi sumbangan saya duit untuk kecemasan lah. Kan, ini kita bawa pakaian sekolah ni lah untuk anak-anak ni. So ini untuk akak lah. Adik kena sunat dulu. Adik belum sekolah. Ini untuk akak dia. Ini untuk abang pula. Kali ini, lawatan mereka menimbulkan kegirangan di hati Ino dan Kurniawan lantaran ada sumbangan beg dan baju sekolah untuk penggal persekolahan baharu yang disampaikan kepada mereka. Untuk seluar dengan skirt saja. Macam panjang saja. Janganlah baju-baju ini semangat. Terima kasih. Nah, dia pula perlu menanggung anak-anak ini jauh lagi perjalanan. So kita mohon kepada Puan Yati untuk dapatkan IC melalui Jabatan Pendaftaran Negara. Dan setelah proses IC dilaksanakan, Lembaga Zakat akan membantu beliau daripada sudut modal perniagaan dan juga kenderaan. So walaupun kami berkobar-kobar nak bantu keluarga ini, kami juga perlu mengambil kira dasar-dasar undang-undang yang telah ditetapkan. Anak jamin ibu? Ya, tapi kalau... Saya pun tak tahu macam mana dan apa di prosesnya. Saya pun belum tahu lagi. Teleport Bukit Sentosa, Sarawang. Musim cuti persekolahan ini, Ino Fatimah dan adiknya Kurniawan memulakan rutin harian mereka dengan membantu perniagaan ibu. Begitupun, keluarga ini harus meminta bantuan jiran untuk sampai ke tapak niaga yang jaraknya hampir 2 kilometer. Yang selalu tolong saya berniaga itu adalah angkatan. Lah. Dia yang selalu tolong saya tiap pagi, dia tolong saya. Hantar barang saya, tolong bukakan kemah saya, apa semualah. Kalau saya pun ada kadang-kadang kita makan bersama pagi bergantian lah. Kadang-kadang kita saya ada rezeki sikit, angkatan mari saya belanja makan. Dia tak pernah minta, saya antar engkau gaji aku macam ini. Dia tak pernah minta, dia tolong saya cara ikhlas lah. Kita ni, kau... Kawan-kawan kita bangsa yang tak sama. Semua kawan juga. Boleh tolong, kita tolonglah. Tak ada masalah. Mia. Sebab aku sendiri dulu pun orang tolong saya. Saya tengah susah punya jam. Sekarang orang ada susah, saya tolong baliklah. Anak dia pun okey, tak jahat. Yang kecil itu memanglah kecil. Nakal sikit. Yang anak yang dua ini selalu tolong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ida itu kawan saya lah. Yang selalu tolong goreng ayam tu. Tolong saya kalau saya ada apa-apa nak beli barang ke apa. Kak Ida lah. Kak Ida itulah yang tolong saya lah. Masa saya sakit pun dia lah yang tolong saya beli barang apa semua. Sebab saya tak boleh bangun. Angkatan ini pun kawan arwah lah. Awak selalu melepak dengan dia, selalu main dam dengan dia. Jadi bila dia tahu arwah dah tak ada, dia tengok saya tak ada kawan nak antar saya berniaga. Dialah yang tolong saya tiap pagi. Tinggal kenangan. Di kerusi inilah Allahyarham Junus Yusof sering duduk menemani keluarganya berniaga. Saya sebab kena dia punya arwah sudah lama. Saya ingat ada 2 tahun lebih. Ya. Dia orang baik. Tak suka galuh lagi. Dia tak suka manja cakap. Sejak Ino mengalami sakit hidung akibat terhidu bau minyak petrol, upah menjual bahan itu dihentikan mereka. Macam niaga ayam tu dia yang tanyalah pendapat saya. Macam mana boleh ke nak niaga ayam ni? Saya boleh je, janji dapat cari duit.
Bolehlah. Duit sikit. Berasal dari Surabaya, Indonesia, Siti Nurhayati Suyono sudah menetap di Malaysia sejak 15 tahun lalu. Sebenarnya saya tak kisah pun sebab itu macam tanggungjawab saya lah nak tolong mak. Sebab saya anak sulung kan, sebab saya kena tolong mak lah. Jadi tanggungjawab saya. Dapat pengalaman macam mana nak cari duit. Ino ni, kalau sekolah pagi, dia balik sekolah dalam pukul 1, macam tu dia tolong saya lah. Tapi sampai tutup lah. Kadang saya suruh dia mandi dulu, makan tengah hari dulu apa semua. Lepas dia makan, baru dia tolong saya lah. Dia tak ada, kalau tak ada dia memang saya susah lah. Sebab dia anak pertama lah. Yang dia lah, alhamdulillah dia tak ada malu, tak ada segan apa, tolong saya berniaga tepi jalan macam ni lah. Kurniawan alhamdulillah gantian lah kadang. Kakaknya tunggu kedai, Kurniawan apa kat rumah jaga adiknya. Lepas tu Kurniawan jaga kedai, Inu Fatimah kemas rumah macam itulah. Perniagaan ayam goreng RM1 ini diusahakan hampir 2 bulan lalu sejak ketua keluarga mereka pergi buat selama-lamanya. Bagi Kurniawan, ini ialah ayam goreng yang paling sedap di dunia. Sebab ayam goreng mak saya sedap, rangup, lepas tu lembut, lepas tu mak saya buat sendiri punya apa acuan tu. Kadang-kadang tu ada suka jugalah sebab best, boleh tolong. Sebab selalunya kalau kat rumah tak ada kerja nak buat. Itulah selalunya cik duduk rumah, jaga adik, buat makanan nanti jelah. Lumrah berniaga, rezeki mereka juga bergantung kepada faktor cuaca. Keadaan angin kuat serta hujan lebat pada hujung tahun ini antara cabaran yang paling getir buat mereka. Lebih susahlah sebab tak ada orang nak tolong, nak tolong hantar, nak tolong niaga kan. Lebih susahlah daripada masa ayah ada. Memang di sekolah SMK Bukit Sentosa 2, apabila murid-murid menghadapi masalah-masalah yang sebegini, biasanya jawatankuasa kebajikan akan bekerjasama dengan PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, dan juga dengan masjid yang berdekatan, iaitu Masjid Saidina Ali. Memandangkan kedaifan keluarga ini, kami rasa kami perlu bergerak selangkah lebih jauh dengan menghubungi TV3 untuk masukkan mereka dalam program Bersamamu. Hari ini, ziarah guru-guru dan AJK Masjid adalah untuk membincangkan tentang faktor keselamatan tempat tinggal keluarga ini serta status akademik Inno Fatimah. Kita dah dengar belajar roti canai apa pagi tu. Awak boleh ubah nasib keluarga awak melalui pelajaran awak. Okay, kita memang tidak ada harta Inno, tapi harta kita adalah akademik pelajaran. Selalunya tonton TV lah. Kadang-kadang kalau ada permainan, main dengan adik jugalah. Adik pernah tanya tak pasal ayah ke? Pernah. Tanya apa, Kurniawan? Dia tanya ayah masuk syurga lah. Kadang-kadang kalau dia tengok ambulans, dia macam dia cakap ayah kat dalam ambulans tu lah. Selalu cakap macam tu lah. Lazimnya, Muhammad Kurniawan 10 dan adiknya Aidil Adam 4 tahun tinggal di rumah sementara ibu dan kakak mereka keluar berniaga. Ujian kehidupan ini membuat Kurniawan membesar lebih matang dari usia dan tanggungjawab menjaga adik digalas sebaik-baiknya. Namun adakala rasa rindu pada arwah bapa hadir mengusik jiwa anak kecil ini.
macam sedihlah sebab ia dah tak ada ke yang tu. Nak minta maaflah. Nak peluk dia lah. Nak peluk dia lah, nak cium dia lah. Tuah. Sebab selalu buat dia marah dah. Tak pernah tunaikan hajat dia dah selalunya. Sebab dulu ayah pernah kata je nak tengok lain dah penuh satu. Tapi sekarang nak dapat dah nampak nombor tiga. Tapi ayah dah tak ada lah. Gerai ini dibuka dari jam 9 pagi hingga 6.30 petang setiap hari. Kemah serta tempat penyimpanan barang disewa dari rakan-rakan niaga di tempat ini. Selaku penaja utama program Bersamamu, Syarikat Faizah Sdn Bhd sentiasa komited untuk turun padang bagi mendekati insan yang memerlukan. Petang ini, gerai keluarga Ino Fatimah diziarahi wakil dari pihak syarikat Nur Hidayah Raim dan Nurul Atika Muhammad Nur. Kami datang ni ada nak bagi sedikit sumbangan lah daripada syarikat Faizah. Ini ada sedikit barang-barang keperluan harian lah untuk penggunaan anak lah. Ini ada bihun. Allah ni ada sedikit sumbangan daripada syarikat Faizah agar dapat apa mengurangkan sikit bebanan akak sekeluarga. Terima kasih banyak-banyak. Dah. Assalamualaikum. Ni ini boleh rasa ayam yang kita orang jual. Ni panas sikit. Ni baru goreng eh? Hmm. Ni tepung ni mak. Akak buat sendiri. Rajin. Okay. Terima kasih kerana datang melawat keluarga saya. Terima kasih kerana banyak bantu keluarga saya. Sama-sama. Inu kena belajar rajin-rajin untuk bantu keluarga. Moga Inu berjaya lah masa depan. Saya ni jenis tak pernah cerita kat orang walaupun saya susah ke. Saya tak boleh nak cerita. Dengan cikgu pun saya kurang cerita. Dengan kawan-kawan pun kurang. Mama saya buat ayat saya rindu dekat ayah masa dia ambil saya sekolah, hantar saya sekolah. Dia selalu pesan kat kita orang supaya belajar rajin-rajin. Nanti bila besar nanti dah berjaya bolehlah ubah hidup kita orang kepada yang lebih mampu daripada sekarang. Inu Fatimah juga adalah seorang pelajar yang sangat berdisiplin. Sentiasa melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti core curriculum. Seorang yang sangat positif dan yang paling saya terasa sangat hebat personaliti dia ialah dia tidak berkongsi masalah dan apa yang dihadapi kepada kami. Minat Ino Fatimah dalam perniagaan turut dibantu oleh guru kebajikan sekolah Puan Nik Nur Ashikin, Nik Othman. Hari ini, mereka membincangkan tentang resepi masakan baharu yang boleh diusahakan untuk jualan kelak. Kepada cikgu-cikgu yang bantu saya, saya nak ucapkan terima kasih sebab banyak nak tolong dan sebab dah tolong saya buat banyak kan. Banyak bagi banyak sumbangan dekat keluarga saya. Saya memang ingin sangat anak-anak saya berhasil. Jangan macam saya, itu saja. Kalau boleh lebih dari apa yang boleh angkat saya dari dunia yang betul-betul kemiskinan inilah. Sekolah pun saya nak anak-anak saya sampai yang betul-betul sampai dia mampu sekolah sampai setinggi manapun. Supaya dia tak macam saya dengan arwah itu ya. Saya nak anak-anak saya berjaya itu saja. Thank you.
Seunit pangsapuri Seri Teratai ini disewa dengan harga RM250 sebulan. Namun, tanpa jiwa yang besar, agak sukar bagi mana-mana individu untuk kekal tinggal di sini lantaran suasana sekitarnya yang kian uzur dan menyeramkan. Saya berapa tak selesa lah sebab tapi saya bersyukur sebab banyak kenangan dekat dengan arwah ayah dekat sini kan. Tu yang saya bersyukurlah. Rasa berat hati nak tinggalkan rumah ni. Dekat mak saya nak cakap yang saya janji saya akan belajar rajin-rajin. Pasal nanti saya dah berjaya, saya akan tolong dia. Saya akan tolong ringankan beban dia nanti. Sebab saya nak ucapkan terima kasih banyak sebab dah banyak jaga saya, ajar saya macam mana nak cari rezeki. Perjalanan keluarga ini masih panjang. Hanya harapan dan cita-cita yang mampu mengukir bahagia buat mereka. Moga jiwa kental Ino Fatimah tetap utuh dalam meniti kehidupannya sebagai remaja dan ujian ini menjadi titik tolak untuk dia bergelar doktor suatu hari nanti.